Profesi driver OkeCek memiliki resiko yang tinggi bagi terjadinya perselingkuhan. Helm. Mendapat nomor telepon dan pesan singkat dari orang-orang yang berbeda setiap hari. Bersentuhan secara langsung dengan klien, berganti-ganti setiap hari. Apalagi jika driver OkeCeknya ganteng, sehingga membuat penumpang mudah untuk jatuh hati. Jadi tidak heran jika istriku sering cemburu. Halo? Udah sampai kantor lagi belum? Iya, ini di kantor ngambil masker. Oh ya udah, kalau gitu kerja yang benar ya. Jangan telepon-telepon terus. Kan dia ya yang nelpon aku. Tapi kecemburuan istriku tidak lain dan tidak bukan adalah karena besarnya cintanya kepadaku. Halo Mi, enggak, papi lagi di Pejaten Barat, ngantar anak kecil mau berangkat sekolah. Ya kan kayak di jalan. Mas Seno, cerita dong pengalaman sebagai driver OkeCek. Saya masih baru di sini. Pengalaman gue udah lumayan banyak di OkeCek. Ngomong aja. Beberapa hari ini istri saya loh cemburu terus. Atau saya mengantar penumpang yang cowok saja ya? Nggak bisa gitu, Mul. Kalau lu mau ambil antar jemput penumpang, lu nggak boleh pilih-pilih. Harus lu ambil. Itu kan emang kewajiban dari OkeCek. Ya sudah. Mulai saat ini, apapun orderan yang datang akan saya ambil. Bagus. Nah, ada orderan nih. Coba lu ambil. Antar jemput barang. Aman, istri saya nggak cemburu. Bagus dong. Lu emang orang yang beruntung ya. Keren ya. Wah, merayakan. Antar jemput barang. Teh. Halo Bu, saya udah sampai di depan salon ya Bu. Oke. Oke Jack. Oke. Wah, mau kemana Bu? Rapi banget. Kondangan, deket kok dari sini. Oh ya sudah, silakan Bu, helmnya dipakai. Aduh, udah deh, nggak usah pakai helm ya. Saya buru-buru. Aduh Bu, mohon maaf. Ini sudah menjadi peraturan kami kalau penumpang itu harus pakai helm. Aduh Mas, nanti kondisi saya rusak dong. Ya, kalau misalnya kondisinya takut rusak, kenapa nggak naik taksi aja Bu? Aduh, udah nggak keburu Mas ya. Sekarang berangkat ya. Udah. Ayo buru. Halo? Dengan Mas Mul dari OkeCek ya? Iya Bu, ini barang Ibu sudah saya ambil dari laundry. Tolong periksa satu persatu pakaian yang sudah diambil ya. Tapi ini sudah dibungkus rapi Bu. Gak apa-apa Mas, buka aja. Soalnya saya takut ada pakaian yang tertinggal atau hilang. Oh iya Bu. Coba sebutin di
apa aja? Bentar, Bu. Ini ada kebaya, Bu. Ada apa lagi, Mas? Batik. Kain batik. Ini, Bu. Ada legging ungu. Oh ya, sudah. Kayaknya udah lengkap semua. Bisa minta tolong cepet diantar nggak? Soalnya mau saya pakai. Ya, Bu. Baik, Bu. Sini, Bang. Tadi ada polisi, Bu. Ah, mana? Saya nggak lihat. Ada, Bu, tadi, Bu. Terus kita kemana nih, Bang? Agak muter sedikit ya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Tapi jangan terlalu jauh ya, Bang, ya. Soalnya pestanya udah hampir selesai. Iya, Bu. Bang, kok berhenti sih, Bang? Maaf, Bu. Jalannya buntu. Kita balik lagi dong.